Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Andre Wahyu. Sekarang saya sedang berada di sini guys, di Pelabuhan Tonora. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk men-setup alat pancing baru. Jadi alat pancingnya apa? Ini dia, dari Abu Garcia. Untuk teman-teman yang mau cari alat pancing, mungkin bisa menjadi referensi. Ya guys, kurang lebih seperti ini. Wow, untuk gagangnya guys, untuk handle-nya terbuat dari kayu. Jadi jorani ini itu dia ada 4 piece teman-teman. Jadi seperti ini jorannya. Di bagian belakang ada logonya, guys. Terus di sini terbuat dari kayu. Ini di sini ada genggaman buat tangannya gini. Terus di sini ada logo Abu Garcia Hornet Stinger Plus. Terus ini masih ada bandrolnya. Mungkin kalau teman-teman pengen cari joran, mungkin yang ada bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang 1 piece, 2 piece, 3 piece, atau mungkin 4 piece. Ini saya memilih joran 4 piece dikarenakan lebih mudah dibawanya guys. Cuman ukurannya kalau dimasukin tas cuman segini doang. Cuman panjangnya 1 lengan. Jadi kalau teman-teman pengen cari yang sama dengan punya saya, ini namanya Abu Garcia Hornet Stinger Plus. Kemudian untuk tipenya HSPG 744XBB. Ini ada artinya guys. HSP itu dia itu singkatan dari Hornet Stinger Plus. Kemudian C itu adalah cash, menunjukkan ini adalah joran cash buat casting. Kemudian 74 yang pertama adalah menunjukkan panjang, 7 feet sama 4 nya itu 4 inch. Jadi kalau jadikan sentimeter sekitar 224 cm. Kemudian 4 yang berikutnya itu menunjukkan itu 4 piece. Untuk X-nya mungkin saya kurang tahu kalau yang X-nya ini. Kemudian BB yang paling belakang itu untuk big bite, guys. Di sini ada tulisannya. Maaf kalau jelasnya terlalu cepat ya, guys. Bisa komen di kolom komentar di bawah kalau kurang jelas. Kemudian untuk lure maksimal, untuk lure maksimal bisa maksimalnya sampai dengan 4 ons. Cukup kuat, guys. Jadi teman-teman bisa menggunakan umpan yang besar atau ukurannya juga berat. Kemudian untuk line bisa menggunakan line ukuran 10 lb sampai dengan 30 lb untuk joran ini. Jadi wajar kalau joran ini itu sangat kaku guys, lumayan kaku. Nih segini melengkungnya, kalau mungkin dapat ikan. Cukup kaku joran ini guys. Terus kemudian kalau ditanya ini joran jenis apa, jadi ada dua golongan, yaitu ada spinning rod, kemudian ada bait rod. Kalau ini bait rod teman-teman, kalau dalam bahasa Jepang itu baito rodo. Ini kurang lebih seperti ini. Terus kelebihan dari joran ini ada ini guys, namanya kayak guide, itu ada guide-nya guys. Antara per piece itu ini ada anak panahnya, jadi teman-teman tinggal nyocokin doang di sebelah sini, kelihatan guys.
ini. Di setiap piece-nya itu ada seperti anak panah yang tinggal dicocokin. Kalau teman-teman nanti biasanya kan kalau nggak ada gitunya kita gini untuk melihat ringnya itu lurus atau enggak. Kemudian untuk harga, harganya di sini tertulis berapa guys? 19.800 yen. Tapi joran ini saya beli dengan harga 15.000. 15.000 berapa? Sebentar, saya lupa. Saya lihat dulu di HP. Daripada nanti salah, guys. Jadi, jorannya saya beli seharga 15.240 yen, guys. Enggak ngampe 19.000. Kalau dikerusin ke rupiah mungkin sekitar 2 jutaan guys, kurang lebih 2 jutaan ini, jurat ini 2 juta rupiah, sudah lumayan ini guys. Saya membeli jurat yang ini yang cukup kaku ini supaya apa, nanti kalau di tengah laut kalau iseng-iseng saya bisa mancing ikan-ikan yang ganas guys, karena jurat ini di desain dalam spesifikasinya yang tertulis itu untuk big bass, jadi ukuran bass yang besar. Kemudian ada untuk talk fights, jadi buat pertarungan ikan yang dia itu tarikannya brutal guys, seperti itu kurang lebih. Ini untuk jorannya. Kemudian untuk reelnya ingin saya pasangkan dengan ini guys, PSG, apa namanya, PSG Fun ini. Ayo kita buka teman-teman. Ini dia reelnya. Wih. Nih, mantap. Kelihatan guys. Sebelah sini. Dengan perpaduan warna hitam dan merah. Terus ini break. Oke. Nanti kita pasangkan di bagian sininya teman-teman. Jadi seperti ini, kalau udah dipasang reel. Saya menggunakan tipe hidari maki atau putaran ke kiri. Saya terbiasa menggunakan putaran ke kiri guys. Ini handlenya yang di sebelah kiri. Mungkin teman-teman yang biasa menggunakan handle dengan putaran ke kiri bisa komen di kolom di bawah siapa yang sama kayak saya. Ini hidari maki. Untuk reelnya namanya Peace, apa ini? Peace Chiffon. Teman-teman bisa baca ini. Kurang lebih maaf. Untuk harga sekitar 4.000, enggak sampai 5.000 yen, guys. Untuk harganya. Kemudian untuk benang PE, saya ingin menggunakan ini, guys. Punya Shimano Pitbull untuk ukuran 0,8 dengan kemampuan 17,8 lb atau dengan setara 8,1 kg, panjang 200 meter ini guys.